ditangkap oleh alunan suara dia. God's gift. Itu memang kurniaan Allah kepada dia. Okey. Keduanya, bila saya menonton beliau di atas pentas, di kaca TV ya, AJL, ABPBH ya, persona dia begitu kuat di hadapan lensa kamera. Okey. Tetapi, seperti saya nyatakan, tidak ada siapa yang mengeluarkan, menggali keluar persona dia. Sebab saya dapat melihat range Kai Baha begitu luas. Macam-macam dia boleh buat. Sebab aset dia adalah suara dia. Itulah aset dia. Apa yang dia perlu perlu enhancekan lagi? Bahasa tubuh. Ya, permainan kertas, mengenali panggung itu. Ya, berinteraksi bersama penonton. Jadi ini semua adalah elemen-elemen yang mencabar seorang penghibur. Jadi saya dapat lihat dia boleh buat. Saya begitu yakin dia boleh buat. Kalau saya tak yakin, saya tidak akan terus meletakkan tim-tim yang kuat di belakang untuk membantu melonjakkan lagi persembahan Kai Baha pada dua malam di mana persembahan ini akan diadakan. Dan saya terus terang dah menyatakan pada Kai, saya kata, sebenarnya saya nak awak buat macam Broadway. Terus terang saya kata, sebab saya tahu awak boleh buat. Tapi tak apa, mungkin ini adalah kali pertama bila awak sudah mengenali pentas. Sebab ramai penghibur kita yang masuk ke panggung, dia mereka masih lagi tidak pegang panggung. Jadi saya nak dia, kamu kena pegang panggung Kai. Maka itu saya meletakkan pad, adik dan juga bukan calang-calang orang di belakang untuk membantu dia. Itu yang saya inginkan. Sebab sudah tiba masanya generasi baru pelapis ini diberikan didikan tentang seni persembahan yang tepat. Apa yang ingin disampaikan itu harus tepat. Bukan kerja asal boleh, bukan kerja asbol. Itu bukan Fauzia Madab lah. Jadi saya yakin Kai boleh buat. Dan dia begitu serius dengan apa yang kita, bila kita setiap kali membuat meeting ya, dia begitu serius dan dia hadap apa yang diinginkan. Dan yang paling penting, dua benda penting. Pertama, saya bercakap dengan Pak Ibrahim dan adik, you have to make him look expensive. Saya kata, the performance, the voice, the body language, everything. Saya kata, keduanya saya kata, Kai, anda harus memberi inspirasi kepada komuniti Smule yang lain dan juga kepada generasi penghibur-penghibur yang lain bahawa jika Kai Baha boleh melakukannya, kenapa yang lain tidak? So that is the reason why we are here today. And that is one of the reasons why Kai Baha and his team, management team, bersetuju untuk bergabung bersama dengan kami untuk melahirkan sesuatu yang orang kata pegang panggung. Yes.